Hai teman, mungkin kalian mau dengar cerita tentang Harvey. Bagaimana Harvey bertahan di masa pandemi ini? Sebelum corona datang, semuanya normal. Pergi sekolah, bertemu guru dan teman-teman. Dan jalan-jalan saat libur datang adalah hal yang Harvey tunggu-tunggu. Tentu sama kan seperti kalian? Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Dan semua pun berubah. Karena pandemi ini, Harvey dan teman-teman masih harus sekolah dari rumah. Bosan? Pasti iya. Tapi banyak hal loh yang bisa kita lakuin dari rumah. Taukah Bunda kenapa saya menyiapkan susu Denko setiap pagi dan malam? Karena susu Denko adalah sumber protein susu dan kalsium, mengandung vitamin B9, 12, D, dan C, serta ada omega 6-nya loh. Wah, ada susu Denko kesukaan Harvey! Ya dong, Kak. Di masa pandemi gini, susu Denko sangat membantu untuk daya tahan tubuh. Senang banget bisa bertemu Bu Guru dan teman-teman walaupun hanya lewat laptop. Ya. Mari kita baca alhamdulillahirabbil dulu. Di rumah aja banyak hal yang bisa kita lakukan loh. Salah satunya jadi YouTuber mukbang kayak Harvey. Setiap sore, aku bermain dengan adik-adikku, namanya Lasira dan Cesa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Harvey tahu pandemi ini adalah ujian darimu. Harvey sabar ya Allah. Harvey tahu, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Dan pandemi ini pasti akan segera berakhir.